Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Docaroyo. Pada kali ini saya akan berbagi cara, yaitu cara klaim produk Shopee serba 10.000 anti gagal. Pada video sebelumnya kita telah menyaksikan cerita keseruan saya mendapatkan produk Shopee cuma 10.000. Produknya adalah Yongma Digital Rice Cooker. Dan banyak sekali yang gak percaya dan disangka saya hoax. Padahal tidak sama sekali. Mungkin pertanyaannya muncul, kok bisa gitu ya? Awalnya mungkin saya sama seperti teman-teman sekalian yang gak percaya bisa mendapatkan produk Shopee serba 10.000, dimana harga dari rice cooker itu bisa dijual seharga 500.000 rupiah. Wow banget bukan? Jika kalian mau mengikuti Shopee serba 10.000, kalian bisa lihat caranya pada link yang sudah saya sediakan di deskripsi ya, di bawah ini. Baiklah, langsung saja. Dapat kita lihat di sini pada Shopee serba 10.000, yaitu kita lihat pada icon piala pada tanggal 6 Maret saya mendapatkan digital rice cooker harganya cuma 10.000, padahal aslinya adalah 500.000-an. Terus bagaimana cara klaim produknya agar bisa kita ambil hadiahnya? Oke, terus simak ya video ini, jangan sampai kalian ketinggalan info ini. Oke, langsung kita klaim saja hadiahnya dengan kita pilih pada notifikasi yang menyatakan bahwa selamat, Anda berhasil melakukan pembelian produk Shopee serba 10.000. Kemudian setelah muncul seperti ini, selanjutnya kita pilih klaim voucher, pilih klaim hadiah. Jika muncul tampilan seperti ini, nggak usah panik. Kita nggak harus mengeluarkan uang 99,99 juta. Yang harus kita lakukan adalah kita pergi ke menu saya pada bagian bawah, kemudian pilih voucher saya. Jika kalian berhasil mendapatkan produk serba 10.000 seperti saya, maka kalian akan mendapatkan voucher diskon senilai 100 juta rupiah secara otomatis, sehingga kita tidak akan mengeluarkan biaya 1% pun tanpa pajak alias gratis. Jadi Shopee serba 10.000 tidak memungut biaya ekstra lainnya ya, cuma uang 10.000 saja. Kalau nggak dapat gimana? Tenang, uang kalian akan dikembalikan 100% dalam bentuk Shopee Pay. Apa itu Shopee Pay? Mungkin kalian masih ada yang belum tahu apa itu Shopee Pay. Di bawah ini, pada deskripsi sudah saya sediakan linknya. Silakan cari infonya ya, semoga bermanfaat. Kemudian kita pilih pakai pada diskon senilai 100 juta secara otomatis tadi, supaya kita bisa check out produk Shopee serba 10.000 karena harganya berubah menjadi 99,99 juta. Kita pilih beli sekarang, pilih produk Shopee serba 10.000 yang kita menangkan, yaitu digital rice cooker. Jangan lupa pilih voucher diskon senilai 100 juta, pilih oke. Selanjutnya pilih check out. Boleh diisikan tulisan pada kolom pesan. Kemudian pilih buat pesanan. Sebelum pilih buat pesanan, kalian harus cek bahwa alamat yang kalian tuju adalah alamat kalian sendiri. Selanjutnya kita hubungi penjual dengan memilih menu chat penjual untuk konfirmasi pengiriman produk yang telah berhasil kita pesan dan bayar barusan. Begitulah caranya teman-teman.
Saya ingatkan lagi, ini bukan hoax, saya tidak ada kerjasama apapun terhadap penjual maupun pihak Shopee. Ini real, saya cuma ikutan produk Shopee serba 10.000, artinya hanya keberuntungan saja. Semoga kalian juga merasakan mendapatkan produk Shopee serba 10.000. Jika kalian mendapatkan produk Shopee serba 10.000, tidak ada pungutan biaya apapun, gratis tanpa biaya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya mengenai cara dan trik mendapatkan Shopee serba 10.000. Mau tahu caranya? Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, subscribe, komen, dan nyalakan tanda bell. Serta share ke akun medsos kalian, sehingga teman-teman yang lainnya juga mengetahui info yang bermanfaat ini. Semoga bermanfaat, see you next time, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.